Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gen Ki Hajar, kami dari SMP Negeri 15 Burung, peserta Ki Hajar STEM Final tahun 2021, mewakili Provinsi Maluku. Saya Utari Warhangan dari kelas 9A. Saya Waode Tiara dari kelas 8B. Saya Winda Putri Salasiwa dari kelas 8B. Di suatu desa tanpa listrik, petani ingin menyimpan buah dan sayur hasil panennya. Petani bingung harus menyimpan di mana. Lalu, solusinya apa ya agar sayur dan buah bisa tahan lama? Bagaimana jika kita lihat referensi dulu? Lalu kita lihat di mana ya? Oh, di TV edukasi saja. Tim kami akan menjelaskan pembuatan Talabi Smart Box beserta pemanfaatannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan Talabi Smart Box diantaranya adalah kotak kayu, kantong plastik, ini panci, sayur dan buah, tanah dan air. Pertama-tama, buka tutup kotak kayu. Selanjutnya, masukkan kresek di dalam kotak kayu. Lalu masukin panci ke dalam kotak kayu. Lalu buka tutup pancinya. Lalu masukin sayur dan buah. Lalu kita siram.
tutup. Sekarang kita akan lihat kondisi buah dan sayur yang telah disimpan satu hari di dalam Talabi Smart Box. Sekarang kita buka ya. Ini ada uap-uapnya di dalam. Dan sayur-sayurannya juga masih segar. Dan hari berikutnya kita akan lihat kondisi buah dan sayur. Sekarang kita akan siram tanahnya dengan air agar tanahnya tetap basah. Sekarang kita tutup kembali. Sekarang kita buka kembali Talabi Smart Box. Kita buka tutup pancinya. Kita lihat buah dan sayur yang hari kedua. Buah dan sayur masih segar dan ada embun di panci. Kita tutup pancinya kembali. Lalu kita siram tanahnya agar tetap basah. Lalu kita tutup kembali Talabi Smart Box-nya. Sekarang kita akan lihat kondisi buah dan sayur setelah hari ketiga. Sekarang kita akan membuka box-nya. Kita buka penutupnya. Kita lihat sayurnya masih segar-segar. Buahnya masih bagus-bagus. Dan sayur-sayurnya masih dingin. Buah-buah masih segar-segar. Ada embung-embungnya. Setelah kita buka tutup panci, terlihat ada embun di permukaan panci. Embun tersebut berasal dari air yang disiram pada tanah, kemudian diserap oleh panci. Buah dan sayur tetap segar meskipun disimpan berhari-hari. Jadi, Talabi Smart Box sangat efektif sebagai alternatif pengganti lemari pendingin untuk menyimpan sayur dan buah sehingga dapat bertahan lebih lama. Talabi Smart Box.